warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakak Hazik, selamat bergabung ya Kak di sini kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya Kak. Amin. Nah untuk teman-teman semua, halo juga Kakak Haura, selamat bergabung Kakak di sini kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya Kak. Halo juga halo Kak Widya, selamat bergabung Kakak di sini kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya Kak. Amin. Kakak Atafa juga halo, selamat bergabung ya Kak di streaming kita. Apa kabar nih kakaknya semua? Semoga kakak semua sehat selalu ya Kak. Amin. Nah untuk live stream kali ini aku akan membahas seputar koleksi-koleksi gamis dari ZRR Lusima yang cantik-cantik dan juga modis banget ini ya. Jadi buat teman-teman boleh banget ya Kak, pertama-tama dilanjut ke keranjang kuning kita di sebelah bawah teman-teman bagian bawah ya, karena kita lagi ada 57 produk di dalam keranjang kuning sekarang nih Kak. Ya lagi banyak nih Kak koleksinya. Jadi buat teman-teman boleh dilihat aja. Untuk koleksi nanti kalau sudah ada yang suka, sudah ada yang klop, boleh langsung di komen-komen di kolom komentar nih ya, agar aku bantu spill untuk kakaknya nih ya. Nah, buat teman-teman semua, halo Kak Sri, selamat bergabung ya Kak dari sini kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya Kak. Amin. Nah, kita bisa mulai ya Kak untuk live streamingnya. Aku akan mulai dulu yang aku pakai sekarang teman-teman. Yang aku pakai sekarang ada namanya di Siva Series Kak. Ya, untuk Siva Series ini ada di etalase nomor. Aku pindah ke untuk Siva Series-nya. Dan juga untuk Siva Series ini kita tersedia dua warna Kak. Etalase nomor 21 teman-teman. Yang aku pakai di warna grey dan satu lagi di warna hitam ya, di warna black. Ya, seperti Kak untuk kita bahas teman-teman dari detail bahannya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Saruti printing ya kan, itu bermotif bunga-bunga dan juga dia full printing ya kan, dia full bermotif teman-teman. Ya memakai bahan bermotif bunga-bunga. Motifnya manis banget ya Kak. Ya cantik juga manis teman-teman. Seperti ya Kak, dan juga dia ada listing di bagian depannya. Bisa banget buat teman-teman busui juga. Dan dia ada list di bagian sini berwarna hitam Kak, lalu dibayar dengan bahan tile premium. Nah, jadi walaupun dia kesannya itu casual looknya manis gitu ya, casual tapi tetap ada kesan mewahnya karena di layer dengan bahan tile ini teman-teman ya. Di bagian tangannya ada bahan tile dan juga di bagian bawahnya sini ada detail dual frill. Itu bagian depannya. Ada detail dual frill sebelum dia milik teman-teman. Ini kan tepat bagian depan dari Siva Series kita Kak, dan juga tuh di bagian lengannya pun gak kalah cantik. Di bagian tangan dia ada detail lisnya juga, ada frill kecilnya, dan juga di bagian lengan pun sama di layer dengan bahan tile Kak. Yaitu bagian tangannya gak kalah cantik teman-teman. Dan juga ada detail satu kancingnya seperti ini. Untuk kaca pun kita printing juga teman-teman ya. Jadi dia bermotif juga sama seperti motif si gamisnya ini. Yang bagian depan. Dan untuk tampak depan dari Siva Series kita Kak, itu di bagian belakangnya. Dan ini kurang lebih sama teman-teman ya, yang membedakan hanya di bagian frill ya aja. Di bagian belakang dia frillnya hanya satu teman-teman. Seperti itu bagian belakang. Untuk di bagian depannya. Dan juga kita tersedia di 4 size teman-teman. Ya ada di SMLXL. Namun untuk yang warna grey yang aku pakai, dia tinggal di ukuran MLXL aja teman-teman. Ya S-nya sudah habis kan. Tinggal kedua warnanya. Untuk kedua warna dari Siva Series kita di warna hitam dan juga di warna abu-abunya. Ya kayak aku pakai di warna abu-abu dengan size M teman-teman. Aku sedang pakai di size M-nya dengan LD 100 cm. Dan juga untuk panjang di 142 cm. Ya kan untuk contohnya, untuk contoh try on, ya kan untuk Siva Series kita cantik banget ya. Ya untuk bagian depan, tempat depannya seperti kan bagian tangannya pun gak kalah cantik. Jadi bagian tangannya pun dia gak kalah cantik teman-teman. Unik dan juga manis banget ya bagian depan. Untuk tempat depannya seperti kan Siva Series kita teman-teman. Untuk di bagian samping, ya untuk tempat sampingnya seperti ini. Untuk di bagian belakang, itu di bagian sampingnya ya Kak, namanya Siva Series Kak ada di talsa nomor 21 dan dia ini lagi diskon 10% teman-teman ya, dari yang harganya 325.000 sekarang dia harga 325.000 jadi 292.000 aja nih ya, lumayan banget teman-teman harganya. Jadi untuk kakaknya boleh banget ya Kak, langsung saja di channel ini. Untuk Siva Series kita ada di talsa nomor 21 nya ada dua warna, yang warna grey dan juga yang warna hitamnya ya. Ada 4 ukuran SMLXL Kak. Yang aku pakai di warna grey ini cantik banget Kak. Ini buat sehari-hari pun oke banget teman-teman. Karena dia pun bahannya adem dan juga jatuh. Ya itu dia jatuh Kak. Dia tuh bahannya flowy. Ini pastinya adem banget ya, juga nyaman Kak. Ya dan juga untuk Siva pun kita sudah memakai furing teman-teman. Ya kalau kita sudah ada furingnya, untuk furing ini kita memakai bahan Saruti juga nih. Nah, jadi sama-sama adem nih Kak ya. Dia sama-sama adem antara bahan furingnya juga sih gamisnya ini. Ya Kak, bahan Saruti juga Saruti printing. Nah, jadi sama-sama adem nih Kak. Jadi pastinya nyaman banget dipakainya. Dan juga untuk warna furingnya pun kita menyesuaikan dengan warna si gamisnya, jadi berwarna hitam. Untuk warna grey aku pakai dia furingnya berwarna abu-abu teman-teman. Ya namanya si Flaserska, dia tahun nomor 21 lagi diskon 10%. Ya buat teman-teman boleh banget nih Kak, langsung saja dicantik. Secantik ini teman-teman. Ya Kak, secantik ini dia harganya ya, cuma 292.000 aja nih. Ya, cantik banget ya Kak. Ini buat sehari-hari pun oke banget nih. Ya ada bahannya adem juga, motifnya dia manis teman-teman. Simple juga, ya. Boleh banget nih Kak, langsung saja di check out ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Kita telah berikutnya. Nah, ayo buat teman-teman yang sudah bergabung juga boleh banget nih di komen-komen juga di kolom komentar ya.
Mungkin kakaknya yang penasaran dengan gamis-gamis kita, boleh banget di komen-komen nih kak. Nanti akan aku bantu spill untuk kakaknya. Kita langsung nomor 1, di sini kita punya Kiana series. Ya kak, untuk Kiana sendiri dia salah satu new produk kita nih kak. Ya, salah satu produk terbaru kita teman-teman, baru banget launching kemarin nih, si Kiana series ini. Di sini tersedia di 4 warna cantik, sebenarnya untuk warna-warna dari Kiana series ini. Sebenarnya untuk warna-warnanya akan aku spill satu persatu teman-teman. Dari yang pertama dia ada di warna emerald. Ya kalau tadi warna emerald seperti ini kak, itu warnanya cantik dan juga unik banget nih kak, warna spill di warna emeraldnya. Dan juga untuk bahannya ini kita memakai bahan silk premium printing dan juga vanilla silk deluxe. Ya kalau memakai bahan vanilla silk deluxe, jadi kalau itu memakai bahan silk premium printing teman-teman. Sebenarnya ada juga untuk bahannya pun dia, untuk bahan si motif pun dia adem, halus dan juga itu bahannya ringan banget kak. Betul ya, ringan, jadi pastinya enak banget dipakai, nyaman banget ya, gak berat teman-teman. Dan juga pastinya adem nih untuk bahan seperti ini kak, bahannya bahannya tuh dia sutra teman-teman, dia pastinya adem nih kak bahannya. Dan juga di bagian depan sini dia ada detail, nah di bagian depan dia ada detail payet teman-teman, sehingga detail payetnya pun cantik banget ya kak ya. Dan juga seperti biasa untuk payet kita handwork teman-teman, jadi untuk semua payet kita handwork, jadi kita menjahit memakai tangan kak, jadi kita bukan payet tempelan, jadi pastinya lebih kuat dan juga lebih rapi teman-teman. Sebenarnya untuk bagian payetnya cantik banget ya kak. Ya untuk detail payetnya dia cantik banget teman-teman seperti ini. Dan juga untuk detail, nah untuk detail payet bulatnya pun dia berwarna hijau juga kak. Jadi menyesuaikan dengan warna si gemis ini. Ya untuk detail payetnya teman-teman cantik banget ya kak. Di bagian tengah tuh dia ada bunga diamond ya. Dan juga dia tuh hologram gitu kak. Nah jadi cantik banget ya di bagian payetnya. Dan juga dia ada detail riska di bagian sampingnya. Tulisnya dia berwarna krem. Dan juga tuh frill pun berwarna krem. Ya kan untuk frill dia berwarna krem juga. Untuk frillnya dia gak full sampai bawah kak. Dia hanya sebatas. Nah dia hanya sampai ke batas motif ini aja. Ya tuh detail frillnya sepertinya kak. Untuk detail frillnya. Dan juga untuk detail payet dia full teman-teman. Nah untuk payetnya dia full sampai bawah kak. Ya sampai bawah dia ada detail payetnya teman-teman seperti ini. Ya kak untuk detail payetnya. Dan juga untuk motifnya ini di bagian kanannya dia tuh gak full kak. Jadi di bagian kanan dia di bawah sini teman-teman. Juga dia ada dua layer. Ya, kak, di bagian kanannya dia ada dua layer kak seperti ya, ada layer pertama juga di layer kedua, nah dia ada dua layer seperti kak bagian sampingnya, telapak bagian depan dari Kiana series kita teman-teman, ya kak telapak depannya seperti ini, dan untuk di bagian lengannya pun nggak kalah cantik nih kak, di bagian tangannya dia ada detail frill bermotifnya seperti ini kak, dan juga ada detail listnya ini. Ya teman dia itu bukan serutan teman-teman ya, dia bukan serutan jadi hanya list aja kak, dan juga ada detail talinya. Nah kita di bagian sampingnya ada tali, dan di bagian lengannya pun pasti agak kalah cantik nih. Di bagian pergelangan tangannya kak, di ini ada detail satu kancing teman-teman. Kak ada satu kancing seperti ini, dan juga ada detail payet full kak. Di bagian pergelangan tangan dia full payet ya seperti kak, di bagian lengannya cantik banget nih kak. Untuk detail payetnya pun sama ya dengan di bagian bajunya. Ya kan untuk detail payet dari Kiana series kita cantik juga mewah banget nih kak, itu berbentuk diamond gitu teman-teman. Ya itu bagian payetnya di lengan full teman-teman ya. Tetapak depan, bagian depan dari Kiana series kita kak, yang sedang aku pegang di warna emerald. Jadi salah satu warna yang best seller banget nih kak, warna emerald ini, karena emang dia warnanya eye catching banget nih. Ya aku tuh nengok nih kalau lihat lihat warna si emerald ini, warna tuh dia unik teman-teman. Ya, warnanya unik dan juga pastinya gak pasaran nih warnanya. Dan juga tuh motif pun kita cantik banget nih kak. Motif itu bukan bukan tipe bunga-bunga yang norak gitu teman-teman. Ya motif pun dia cantik banget nih. Dengan motifnya sebenarnya kak, untuk dengan motif dari yang warna emerald ya, dan di pameran kita kemarin pun dia yang paling best seller nih untuk yang warna emerald ini ya, karena emang cantik banget teman-teman. Dan juga untuk kira saja itu dia limited ya kak, dia tuh stoknya limited jadi gak banyak deh kak ya, stok dia gak banyak jadi buat teman-teman masih ada boleh langsung check out ya. Untuk kira saja dia untuk koleksi Indonesia Fashion Week kita dia stoknya limited ya, kita gak produksi banyak jadi buat teman-teman boleh langsung di check out ya, boleh langsung di check out kak untuk si Kiana seriesnya mumpung masih ada nih ya, dengan harga 487.000 aja ya kak, dengan harga 487.000 kakaknya sudah mendapatkan gamis secantik ini dan juga se-premium ini kak ya, namanya Kiana series di etalase nomor 1 teman-teman ya, baru banget launching nih ya, new product di bagian depan, di bagian belakang bagian belakang dia ada motifnya sedikit di bagian sampingnya teman-teman. Dan juga dia ada detail satu kancing dan juga satu resleting belakang seperti ini ya. Kita terjadi 4 size kak, ada SML XL. Oke, yang pertama di warna emerald. Yang lanjut lagi di warna kedua kita punya yang warna hitam teman-teman. Kita tuh warna hitamnya seperti ini. Nah ini pun gak kalah cantik juga. Itu perpaduan antara warna hitam putih gitu ya. Warna hitam putih kak. Untuk detail motifnya dia bermotif rantai teman-teman. Ya kak, untuk detail motifnya seperti ini gak kalah cantik juga nih. Ya untuk detail payetnya pun dia yang bulatnya dia berwarna silver teman-teman. Dia menyesuaikan dengan warna si gamisnya nih kak. Untuk detail payetnya dia cantik banget kak seperti ini. Ya juga untuk detail dia sama teman-teman ya. Untuk bagian depan, untuk depan dari Kiana series kita kak seperti ini. Itu di bagian belakangnya ya kak.
menyenangkan untuk dibagikan depannya. Namanya Kiana Series teman-teman di 041 ya. Lanjut lagi di sini kita punya yang warna Dusty Pink. Nah, untuk yang warna Dusty Pink seperti ini kak. Yang warna Dusty Pink itu dia perpaduan antara warna pink dan juga berwarna coklat agak kehijauan gitu kak warnanya. Ini warna dia pun unik banget. Warna pun dia unik juga, juga nih. Untuk si warna Dusty Pink ini. Untuk frill dia berwarna pink teman-teman. Untuk motif dia sama dengan warna hitam sebelumnya, bermotif rantai sebenarnya, hanya beda warna aja ya. Jadi kan untuk detailnya ya kak, untuk Kiana series kita itu yang ada Dusty Pink teman-teman. Sedang pengen di warna Dusty Pink kak, di bagian depannya, itu di bagian belakangnya ya kak. Dan yang terakhir yang bagian belakang sebenarnya kak ya, yang terakhir di sini kita punya di warna pink blush ya kak. Untuk warna pink blush itu dia warna cantik banget ya teman-teman. Itu perpaduan antara warna pink dan juga berwarna krem ya kak. Ini warnanya cantik banget ya kak. Dan juga untuk motifnya dia bermotif bunga-bunga teman-teman ya, bermotif bunga-bunga kecil berwarna pink teman-teman sebenarnya kak. Untuk detail motifnya ini cantik banget ya kak. Untuk Kiana series kita ada 4 warna juga ada 4 ukuran ya kak. Itu warna pink blushnya seperti ini, jadi warna pink blush teman-teman ya. Jadi ada warna pink blush, ada yang warna dusty pink, lalu juga ada yang warna hitam black, dan juga yang terakhir di warna emerald ya kak. Ada 4 warna cantik dan juga ada 4 ukuran di SMLXL. Dia stoknya limited teman-teman ya, dia stoknya limited. Jadi buat kakaknya jangan sampai kehabisan, ini stoknya terbatas kak. Untuk Kiana dia stoknya terbatas, buat teman-teman jangan sampai kehabisan, boleh langsung check up nih ya, karena kalau sudah habis kita tidak ada stok lagi teman-teman ya. Jika sudah habis kita tidak ada stok lagi teman-teman, jadi boleh banget nih yang mumpung masih ada, yang sudah naksir deh kayaknya, sudah naksir dengan model juga warnanya, apalagi juga ada ukurannya, boleh langsung check up nih. Untuk Kiana series kita di etalase nomor 1 kak, ada di harga 487.000 aja nih ya. Sudah dapetin gamis secantik juga seperti ini kan. Ya juga teman-teman, kita juga ada harga, ada kualitas gitu ya. Ada harga, ada kualitas teman-teman ya. Karena kita pun semuanya memproduksi sendiri. Kita untuk gamis kita semuanya memproduksi sendiri, kita mencet sendiri, dan juga kita mendesain sendiri kan. Ya jadi untuk desain-desain gamis dari kita pun pastinya nggak pasaran, dan juga cantik-cantik motif ya, unik-unik, dan juga nggak ngikutin tren teman-teman. Jadi ciri khas banget nih ya, desain kita sendiri. Kak, jadi buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di channel TK untuk si Kiana series di nomor 1 teman-teman. Ya lanjut lagi ke etalase berikutnya, kita akan ke etalase nomor. Nah untuk etalase nomor 2 kak, di sini kita punya Kalista series. Untuk Kalista di sini kita syari teman-teman ya kak, termasuk dia syari sudah satu set dengan Himarnya. Kak, sebenarnya termasuk seriesnya. Jadi ini hanya ada di satu warna aja kak. Ya untuk Kalista hanya di satu warna aja, di warna merah navy ini ya. Itu aslinya warna lebih gelap sebenarnya. Nah, aku tuh dia warna lebih gelap kak. Cuman kalau diangkat dia agak terangin teman warnanya. Karena kita bahas ya kak, dari himarnya, dari kerudungnya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan seruti deluxe teman-teman. Jadi aku pasti sudah dua layer. Aku untuk himar sudah dua layer. Di bagian layer pertama dia berwarna merah. Di bagian layer kedua dia berwarna navy. Nah pada warnanya pun cantik banget ya kak. Jadi bagian sampingnya. Nah di bagian samping himar itu dia ada detail list ya kak, ada list yang berwarna merah seperti ini. Dan di setiap listnya dia ada detail payetnya kak. Ini untuk detail payetnya seperti ini kak. Nah untuk detail payetnya di bagian list cantik dan juga mewah banget teman-teman, itu berbentuk diamond gitu kak, berwarna merah juga nih, pastinya menyesuaikan ya kak dengan warna si gamisnya ini. Ada detail payetnya, dan juga untuk detail payetnya dia full sepanjang listnya ini ya kak. Dia untuk payetnya full sepanjang listnya teman-teman, untuk listnya dia sampai ke belakang kak. Nah untuk listnya sampai ke belakang, dan juga untuk payetnya pun dia sampai ke belakang juga. Nah sampai di ujung listnya nih kak, untuk payet ini ya, untuk bagian listnya sampai ke himar belakang teman-teman sepertinya kak. Bagian depannya dan juga tulisnya kanan kiri ya, bahu kanan kiri dia ada detail list teman-teman. Dan juga untuk cuttingan himar pun pas banget nih kak, aku suka banget nih untuk cuttingan himarnya sepertinya kak. Dia tuh menutupi dada tapi gak bikin kita gendut juga teman-teman. Dan bagian depan, dan untuk di bagian tengahnya pun dia sudah panjang ya kak, pastinya bikin banget dia panjang kak, sekitarnya di bagian lutut belakang teman-teman. Dan juga untuk himar kita semuanya sudah memakai pad teman-teman ya. Untuk pad ini dia lentur. Kalau untuk petnya dia lontur, jadi buat teman-teman gak usah ribet-ribet nata lagi nih. Ya gak usah ribet-ribet nata kerudung lagi. Jadi kakaknya bisa langsung pakai dan dia menyesuaikan dengan bentuk muka kita. Apalagi di bagian depannya pun dia sudah kita jahit ya. Ini bisa langsung dipakai aja seperti pakai bergo ya, seperti pakai hijab langsungan gitu kak. Ini pasti lebih praktis, lebih simple, lebih menghemat waktu juga nih ya untuk si Himari ini. Dan juga di bagian petnya dia ada detail payet juga teman-teman. Kita mau detail payetnya di bagian pet, cantik banget ya kak. Jadi kayak bentuk bunga gitu teman-teman. Ya di bagian petnya seperti ini kak. Untuk bagian petnya dan juga untuk detail payetnya ini dia jatuhnya di bagian samping kepala kanan kita ya, di bagian kanan kepala kanan kak ya, jadi bagian kepala kanan teman-teman si payetnya ini ya. Untuk bagian simar dan kita lanjut ke bagian gamis nih kak ya. Untuk gamisnya memakai bahan ruby silk printing teman-teman, kita memakai bahan ruby silk printing. Untuk bahan ruby silk printing itu dia bahannya ringan ya, halus banget ya kak. Itu bahannya halus ya kak, betul bahan ringan banget nih, enak banget ya kak. Tuh bahannya dia adem teman-teman. Dan juga untuk printingnya pun dia cantik banget ya kak. Ini untuk printingnya teman-teman sepertinya kak.
Nah, untuk kepentingan dia cantik juga pasti agak pasaran teman. Untuk warna asli itu dia lebih gelap. Nah, warna asli itu dia navy dan juga merah gelap kan. Cuma kalau diangkat dia agak terang juga warnanya itu di bagian untuk warna ringtone itu dia gelap gitu teman-teman. Itu warna seperti ini. Ini untuk detail motifnya kak, yang untuk detail motifnya dia super cantik teman-teman. Dan juga ini full printing ya teman-teman ya. Dan juga dia ada detail kerutan di bagian pahanya. Ini jadi membuat kesan lebih jenjang juga nih kak. Dan aku pun suka banget nih dengan bentuk dengan peletakan si motif ini. Ya dengan peletakan si motif itu dia jadi kelihatan cantik banget nih kak. Ya listnya itu jadi cantik banget tuh bagian depan. Untuk bagian depan dari kalsel series kita kak, itu bagian depannya seperti ini. Ya kak, untuk penempatan listnya itu dia pas banget ya kak. Ya untuk penempatan si motif itu dia pas banget di bagian depan. Tempat depan seperti ini teman-teman, dan juga dia di bagian lengannya full motif juga pastinya. Bagian tangan dan ada detail satu kancingnya. Untuk kancing pun kita printing juga teman-teman, ini ada kancing. Kak ada satu kancing dia printing bermotif juga. Dan untuk bagian pergelangan tangan dia yang bermotif merahnya itu kak. Untuk bagian tangannya seperti ini gak kalah cantik teman-teman ya. Untuk bagian depan, tapak depan dari kolektif series kita kak. Dan untuk bagian belakangnya dia kurang lebih sama teman-teman. Nah, bagian belakang dia kurang lebih sama ya kak. Untuk motifnya seperti ini juga. Ada detail kerutannya juga kak. Dan juga untuk bagian belakang ini dia ada detail satu kancing dan juga satu resleting belakangnya seperti ini ya. Namanya Kalista series di etalase nomor 2 teman-teman. Dan juga untuk kalis ini kita tersedia di 4 size. Ya ada 4 size SML XL. Dan hanya ada satu warna ini aja. Ya kak, hanya satu warna ini aja. Dan juga untuk bagian khimera tadi itu ada frill ya kak. Jadi bagian khimera tadi ada frill ya kak, aku lupa bilangnya. Di bagian khimera ada frill, ya kak, di bagian bahunya tuh. Jadi ada gelombangnya gitu kak, cantik banget. Di bagian bahunya nanti jatuh di bagian bahu kita ya kak. Untuk detailnya ini. Ya untuk kalisnya hanya satu warna aja ya kak, khusus di warna ini aja. Dan juga ada 4 size SML XL. Ya kak, ada di harga 773.000 aja nih ya. Untuk satu set secantik ini kak. Ya untuk satu set syar'i secantik ini, se-premium ini kak. Ya jadi buat teman-teman boleh banget nih, langsung saja dicontek. Ini buat lebaran pun cantik banget nih pastinya ya. Buat dipakai lebaran, dipakai kondangan, acara-acara pun cantik banget ya. Itu si kalis ini, dia tuh simple gen banget nih. Ya motif pun dia bukan motif yang norak gitu kak. Ya motifnya dia motif yang cantik dan juga elegan banget nih kak. Ya motifnya seperti ini ya. Namanya ini Kalista series di etalase nomor 2. Hanya satu warna aja. Dan juga ada 4 size SML XL. Ya buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out kak untuk si Kalista seriesnya. Ya kita lanjut lagi teman-teman. Nah kita lanjut lagi nih kak. Ke etalase berikutnya kita akan ke etalase nomor nomor 4 kak. Di sini kita punya Lova series. Ya untuk Lova di sini kita hanya satu warna aja. Di warna putihnya. Ya kan ini khusus warna putih aja teman-teman. Nah, kita kan untuk Lova ini dia khusus di warna putihnya aja ya. Untuk Lova ini dia memakai bahan vanilla silk printing ya. Dia itu bermotif leopard. Ya kan itu bermotif macan leopard seperti ini, tapi berwarna pink. Nah, unik banget ya Kak untuk motifnya seperti ini. Dan juga untuk motif leopard itu dia kecil-kecil dan juga renggang gitu Kak. Jadi bukan yang gede-gede juga rapat, jadi enggak kelihatan norak nih ya. Untuk motif leopard dia enggak kelihatan norak teman-teman, malah jadi kelihatan unik dan juga cantik nih. Ya apalagi dia leopardnya berwarna pink. Ini kelihatan cantik banget ya Kak. Ini untuk detail motifnya teman-teman. Ya kalau untuk detail motifnya seperti ini. Dan juga di ini ada detail list di bagian dada atasnya. Kak ada di bagian atas tuh bentuknya seperti ini kak, untuk bentuk lisnya di bagian atau dan bagian dada atasnya, dan juga ada kerutan di bagian bawahnya sini kak, jadi bagian kiri bawah ya. Halo Ade Devar, spill atas nomor 7 boleh banget ya, dengan senang hati kita akan ke atas nomor 7 ya. Untuk nomor 7 di sini kita punya, nah ada Hanum series kak. Untuk Hanum di sini kita tersedia 3 warna cantik teman-teman. Akan aku belikan ya kak untuk produknya. Nah kita Nah, yang pertama di sini kita punya di warna marun ya teman-teman, seperti ya kak. Boleh dipakai nomor 7 boleh. Boleh kak, kakak mau aku pakai yang warna apa nih? Ya, kakak boleh komen mau aku pakai yang warna apanya. Karena kita ada 3 warna. Ada di warna, nah, ini warna-warnanya. Ada di warna marun, hitam dan juga putih. Ya kak, ada di warna marun, hitam dan juga putih. Kakaknya mau aku pakai yang warna apa nih? Ya. Pakai yang itu, yang ini kak, yang marun ya boleh. Yang akan aku pakai dulu ya kak. Namun yang di display sekarang, ini dia ukuran XL teman-teman, gak apa ya. Akan aku coba try on aja ya. Atau kakak mau aku pakai yang ukuran aku aja juga boleh nih. Yaitu ukuran S nya di putih juga hitam. Untuk yang marun dia di ukuran XL gak apa-apa ya kak ya. Aku akan pakai di warna marun ini ya kak. Aku akan pakai di warna yang marun ini ya. Oke untuk kakak Dede Vars yang warna marun ya kak, betul. Oke, akan aku pakai dulu nih. Ya, jadi buat teman-teman aku minta waktu sebentar untuk aku pakai si aku ganti dulu untuk si Hanum series ini. Ya, selagi aku ganti baju, teman-teman boleh dicek-cek keranjang kuning kita. Nanti boleh langsung di komen-komen nih. Ya, biar aku balik langsung aku review juga nih, ya. Oke, teman-teman aku izin sebentar untuk ganti baju dulu ya, Kak. Sebentar, teman-teman.
mereka untuk harum series kita aku pakai di warna marun. Nah jika kalau misalkan kelihatan agak gede, mohon maaf ya, karena aku pakai di ukuran XL teman-teman ya. Karena aku pakai ukuran XL jadi mohon maaf jika agak kelihatan kebesaran ya, kak. Untuk harum series kita aku pakai di warna marun. Dan juga aku sukanya untuk harum series ini itu batasnya tuh dia pas banget nih, kak. Ya di bawah dada dan juga di atas perut. Jadi membuat kesan lebih jenjang dan juga lebih slim teman-teman. Ya di bagian depannya seperti ini, kak. Nah aku coba pakaian ya. Di bagian bawahnya pun dia pola payung. Kita itu pola lebar ya, dia punya pola lebar, pola besar kak, seperti ini. Nah kalau katingan-katingan yang besar seperti kayak untuk katingan yang lebar seperti ini, itu dia menambah kesan elegan ya, kak. Yang menambah kesan mewah, apalagi ditambah bahannya tuh dia maksimara premium. Jadi kelihatan elegan banget ya. Itu contoh pemakaiannya seperti kak, cantik banget kayaknya untuk harum series kita. Untuk yang warna marun dia dipadukan dengan warna coklat agak kehijauan gitu kak warnanya ya. Untuk bawahnya memakai bahan maksimara premium, untuk atasnya memakai bahan brokat premium. Nah ini perpaduan bahan yang pas banget ya, ini best combo banget nih antara Max Pro dan juga brokat. Jadi kelihatan elegan, classy dan juga mahal banget nih. Kelihatan banget cantik nih ya, kak. Untuk si harum series ini, yang untuk yang warna marun ini seperti kak. Dan juga untuk brokat kita pun bukan tipe brokat yang kaku dan juga kasar ya. Untuk brokat kita pun memakai brokat yang premiumnya nih kak, seperti ini ya. Dan juga untuk detail lengannya pun gak kalah cantik teman-teman. Nah di bagian tengah itu dia brokatnya setengah, tapi untuk look sampingnya, nah dari samping dia full kak brokatnya. Tapi dari depan dia kayak setengah gitu teman-teman. Cantik banget ya. Untuk tapak sampingnya dia full kak seperti ini ya. Dan juga di bagian lengannya ini dia full payet juga. Jadi bagian tangan dia full payet. Nah jadi cantik banget ya kak. Tuh di bagian lengannya cantik banget teman-teman ya. Lalu bagian tangannya dari si Hanum seriesnya aku pakai di warna marun. Dan juga ada satu kancingnya seperti itu teman-teman. Ya di bagian tangannya sendiri pun dia ada payet ya kak. Di bagian tangan sendiri pun ada payet kak. Ya untuk payetnya pun kita handwork. Jadi kita manjat memakai tangan teman-teman ya. Untuk semua payetnya kita manjat memakai tangan. Ya kita jadi bukan payet tempelan teman-teman. Pasti dia lebih kuat dan juga lebih rapi nih ya. Dan juga pastinya kalau kakak cuci di mesin cuci dia masih aman banget ya. Jika kakak cuci di mesin cuci dia masih aman karena untuk kita pun pemakaian pribadi dia masih aman setelah sampai sekarang nih kak ya, untuk payet-payet kita. Juga di bagian bawah itu dia ada detail taburan payet ya teman-teman ya kak, ada detail taburan payet jadi kelihatan mewah banget nih kak ya. Untuk contohnya seperti ini kak ya, itu contohnya ya. Nah setidaknya di bagian bawah itu dia ada detail taburan payet teman-teman. Untuk detail payetnya seperti ini kak. Nah cantik banget ya kak. Untuk detail payetnya dia sama ya di warna yang aku pakai juga, hanya berbeda di bagian warna payetnya aja, tapi untuk bentuknya sama kak. Untuk payetnya detail seperti ini. Nah cantik banget ya kak untuk di bawahnya seperti ini kak ya. Jadi untuk Mahanum series ini dia elegan tapi simple ya teman-teman ya. Dia simple nih kak, cantik banget ya di bagian depan. Untuk tampak depan dari si Hanum series kita ya kan, bagian depannya seperti ini. Untuk di bagian samping, nah dari bagian samping dia berukat ya full teman-teman, cantik banget ya bagian sampingnya. Untuk bagian belakang, bagian belakang dia tidak ada payet teman-teman, bagian belakang dia tidak ada payet jadi polos aja. Tapi tenang aja nih kak, di bagian belakang pun dia cuttingannya cantik banget ya. Ini bagian sampingnya teman-teman. Ini kan namanya Hanum series, ada di etalase nomor 7. Ini cantik banget nih kak, ya kalau sudah dipakai jalan dia pun cantik banget sih teman-teman. Ayah sudah naksir boleh banget nih, ya ambil sih Hanum series ini. Apalagi dia lagi diskon 5% juga nih kak, dari harga Rp422.000. Jadi Rp400.000-an aja nih, ya untuk gamis secantik ini harganya Rp400.000-an aja teman-teman. Jadi boleh langsung dicek out nih kak, yang aku pakai di ukuran XL dengan LD 110 cm. Ya, dan juga panjangnya sama di 42 cm juga. Ya kan di dalamnya. Ya tuh Hanum series kita cantik banget. Ini buat dipakai kondangan, dipakai acara-acara ini cantik banget kak. Ya karena dari detail cuttingan, detail bahan, ya dan juga desain dia cantik banget teman-teman. Dan perpaduan warnanya pun dia pas banget nih. Jadi kelihatan mewah kak. Dia perpaduan warnanya jadi kelihatan mewah antara marun juga coklat. Ya kan dia jadi kelihatan mewah teman-teman. Dan ini mohon maaf jika agak-agak nyambung ya kak kerudungnya karena tadi aku pakai di warna itu teman-teman. Ya jadi kalau agak-agak nyambung mohon maaf nih. Ya di bagian depan ya. Ya kan Hanum series kita sebenarnya secantik ini kak. Kita punya kita ada 3 warna cantik ya. Ada warna marun. Ya kan aku pakai di warna marun. Jadi dilihat dari warna brokat ya teman-teman. Ini dari warna brokatnya. Itu yang pertama di warna marun. Lanjut lagi di sini kita punya yang warna hitam ya, kayak warna black. Nah, yang warna hitam ini dia dipadukan dengan warna merah. Ini dia warnanya berani juga cantik banget. Warnanya cantik banget ya, dan juga untuk di topetnya pun berwarna merah juga ya, teman-teman. Jadi kita menyesuaikan dengan warna si gamisnya juga nih. Seperti ya, Kak, untuk detailnya. Halo Dede Far, cantik elegan tapi kalau aku gemuk kurang cocok, makasih ya. Nah untuk kakak Dede Far, untuk kalau aku saran nih kak ya, kalau aku saran nih kak untuk teman-teman yang big size, nah aku saran kakak ambil gamisnya jangan yang ada list di tengah sini kak ya. Kakak ambil yang polanya itu dia lurus karena pastinya di sini bakal naik atau enggak nyesek di sininya ya. Jadi aku saran buat teman-teman yang big size yang bisa boleh ambil di polanya yang lurus nih kak, yang polanya lurus karena lebih leluasa pastinya ya. Kalau misalkan ada yang list di bagian sini biasanya tuh dia agak naik ataupun agak nyesek di sininya kak ya. Sebetulnya untuk saran dari aku ya. Nah halo aja
CZK, 32 L habis ya. Aku lihat ya Kak, ada nomor 32 di sini kita punya apa ya? Aku lihat nomor 32 kita di sini kita punya. Oh, Inara. Iya Kak, untuk Inara size kita sudah tinggal di M dan XL saja Kak. Ya, untuk Inara size kita tinggal di dua ukuran aja. Tinggal di ukuran M dan juga XL-nya. Untuk S dan juga L-nya sudah habis teman-teman. Maaf sekali ya Kak. Untuk M ada di LD 100, untuk XL ada di LD 110 cm. Setelah ini akan aku spill juga nih. Ya. Betul, betul Kak Deva pintar nih. Berarti kakaknya sudah tahu nih Kak ya outfitnya cocok buat kakaknya. Pintar kakaknya berarti sudah tahu nih. Jadi kalau untuk kakaknya kakak boleh pilih lagi nih Kak. Karena untuk gamis kita pun banyak koleksi, banyak pola, banyak desain. Jadi enggak semuanya gini, enggak semuanya yang gini teman-teman. Dia ada juga nih gamis kita yang polanya lurus ya, tapi tetap cantik banget nih. Kakaknya boleh dicek-cek lagi ranjang kulit kita ataupun ada kakak saranin juga nih ya. Untuk harem series ini kita nomor 7-nya Kak. Ya, dengan apa tersebut aja. Jadi buat teman boleh banget nih Kak. Yang suka, ya boleh yang suka langsung dicek aja Kak. Tapi untuk harem seriesnya di atas nomor 7. Ya, dan 4 orang juga ada 3 orang juga ada 4 ukuran ya. LD saya 100. Nah, untuk LD 100 iya, kalau ukuran M mungkin agak nyesek ya Kak ya untuk ukuran M, karena ukuran M kita LD 100 ya. Nah, aku akan tunjukkan nih Kak untuk ukuran XL-nya. Ya Kak, untuk Nara series di atas nomor 32 aku pin ya Kak. Untuk nomor 32-nya. Bentar ya, teman aku pin dulu ya Kak untuk produknya. Dan juga untuk Inara ini dia tinggal di warna birunya aja teman-teman. Ya, dia itu tinggal di warna birunya aja. Untuk warna hitamnya mohon maaf sekali sudah habis ya Kak, sudah sold out. Langsung dikatakan Inara series-nya. Nah, seperti ya Kak, ini yang sedang digantung kebetulan ukuran XL nih Kak, ya. Ukuran XL di LD 110. Nah, sebenarnya dia itu LD 110, teman-teman. Dan juga untuk panjang ini 142 cm. Nah, untuk kira-kira LD XL kita, LD 110 cm dengan panjang di 142 cm, ya. Aku suka spill ya Kak untuk si Inara series-nya. Dan juga untuk Makadia Devox, seperti ya Kak, untuk Hanum series kita, kalau contoh di try-on ya. Nah, untuk contoh try-onnya seperti ini Kak, super cantik teman-teman, ya. Kita lanjut lagi nih, untuk Kak Jazifa, ya, dia telah nomor 32-nya yang warna biru. Ya kalau warna birunya seperti ini itu ada 3 tingkatan warna, grey, biru telur asin gitu Kak dan juga warna toska. Jadi juga itu lebih mendominasi yang warna toskanya teman-teman, ya. Memakai bahan sisedo. Untuk bahan sisedo itu bahannya halus, flowy dan juga bahannya adem tuh ya. Jadi bahannya pun dia nyaman banget ya Kak. Untuk bahan sisedo ini ya. Untuk detail bahannya teman-teman. Untuk detail bahan dari bahan sisedo. Ya Kak, dan juga dia ada detail kancing di bagian depannya. Ada kancingnya berwarna abu. Dan jika kancingnya dibuka, dia ada detail resulting di dalamnya sini Kak. Untuk sini berwarna hitam. Jadi bisa banget nih buat teman-teman busui juga. Ya bisa buat teman-teman busui. Dan juga itu ada saku di bagian kanannya Kak. Seperti ini ya. Untuk detail listnya dia full teman-teman sampai bawah. Untuk listnya dia berwarna abu-abu Kak. Ya untuk listnya full sampai bawah seperti ini Kak. Bagian depan, tampang depan dari Inara Sense kita teman-teman. Bagian depannya. Dan untuk di bagian lengan, dia itu ada tiga tingkatan warna juga. Ada abu, biru, juga toskannya. Satu kancing seperti ini Kak. Nah, ini untuk bagian lengannya gak kalah cantik teman-teman. Untuk di bagian depan, untuk di bagian belakangnya. Yang di bagian belakang dia itu ada detail dua warna aja. Di warna abu juga di warna toskanya teman-teman. Sedangkan bagian belakang, untuk di bagian depan. Ya, untuk XL di LD 110, untuk untuk M di LD 100. Ya kan namanya Inara series dan nomor 32-nya. Dan juga nomor 32 ini dia lagi diskon 50% teman-teman. Ya kita lagi ada di clearance sale. Di sale cuci gudang. Ya Kak, jadi kita banding harga banget ya untuk secantik ini. Di harganya jadi 146 aja Kak. Ya dari 292, ya Kak dari 292. Jadi 146. Kapan lagi coba ya? Kapan lagi dapetin promo segede ini? 50% jadi buat teman-teman boleh banget ya Kak. Langsung saja di check out nih. Ya, untuk Inara series kita, ya di tinggal di warna birunya aja. Warna untuk perpaduannya pun cantik banget Kak. Ya. Untuk perpaduan itu dia cantik teman-teman. Ya ada juga gak norak nih kalau warnanya cantik banget nih. Sebenarnya untuk ya warna blue-nya. Ya namanya Inara series dia tuh nomor 32-nya. Ya untuk XL LD 110, untuk ML LD 100. Jadi untuk Inara series-nya boleh banget nih Kak. Mumpul lagi murah-murahnya. Dan juga untuk Inara pun dia stoknya terbatas teman-teman ya. Untuk Inara dia stoknya terbatas, jadi tinggal beberapa piece aja teman-teman. Udah gak banyak ya, kalau gak salah tuh tinggal kurang dari 5 piece nih Kak. Kalau gak salah dia stoknya kurang dari 5 piece. Jadi buat teman-teman ya Kak, boleh banget langsung saja di check out untuk si Inara series-nya ya, bener ya. Untuk Inara dia langsung nomor 32 ya. Lagi sekolah 20%, tinggal di warna birunya aja ya Kak, dengan harga 146.000 aja nih. Ya lumayan banget tidak banget harganya. Buat teman-teman boleh langsung di check out ya Kak untuk Inara series kita. Ya, seperti kayaknya untuk Cazeka, seperti kayaknya untuk Inara series kita. Ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut lagi ya, Kak, kita langsung berikutnya. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung juga boleh banget nih di komen-komen lagi di kolom komentar ya. Nah, atau untuk Kakak Dede Far, aku akan rekomendasikan juga nih, Kak, untuk Kakaknya. Untuk yang pola gamis kita yang lurus.
Kakak ada Devar masih ada di sini gak nih? Kakak ada Devar masih ada di sini gak? Nah, aku akan spill juga nih untuk gamis-gamis yang gamis-gamis mewah kita yang pola itu dia lurus. Ya, yang pertama di sini kita punya di. Nah, sebenarnya etalase 1 juga bisa nih, Kak. Etalase 1 juga dia bisa karena dia tuh juga ada detailis di bagian pinggangnya sini, ya. Yang satu dia bisa, Kak. Dia tuh polanya lurus. Ya, polanya dia lurus. Gak ada detailis di bagian pinggangnya ini, teman-teman. Ataupun kaftan juga bisa nih. Kaftan juga oke banget. Karena untuk kaftan tuh dia polanya besar, teman-teman. Jadi free size. Ya, untuk L dia tuh dia free size. Dia pastinya bakal nyaman banget nih. Ya, dia tuh gak bakal nyesek. Makanya tuh dia longgar, ya. Lalu si kaftan kita. Dan juga bisa juga di etalase nomor. Nah, atau etalase 13 juga bisa nih, Kak. Dia tuh polanya lurus. Ya, etalase 13 dia lurus, Kak, polanya. Atau juga di etalase nomor. Untuk yang mewah ya, teman-teman, ya. 13 dia bisa, Kak. Ya, 13 dia bisa. Ataupun kalian juga bisa ambil di syari kita nih. Kan untuk syari itu, ya, polanya agak besar nih, Kak, untuk syari kita. Ya. Atau 47 bisa. 47 dia lurus, teman-teman. 50 juga bisa nih. 50, 51. Terus 54 juga bisa nih, Kak. Ya, banyak kok temennya, banyak kok. Yang kita polanya agak yang lurus, ya, polanya yang lurus banyak kok. Jadi polanya boleh banget dipilih-pilih lagi nih. Dan lagi lanjut poli kita, nanti kalau sudah ada yang suka lagi, udah yang klop, udah yang tahu polanya, boleh banget di komen-komen lagi nih. Agar aku spill juga. Ya, agar aku spill juga atau kakaknya nih, atau gamis-gamis ini, ya. Boleh banget nih, Kak. Langsung saja di komen-komen lagi. Ya. Nah, kita lanjut lagi, teman-teman. Ayo buat teman-teman boleh di komen-komen lagi ya, Kak, di kolom komentar. Nah, kita lanjut lagi dulu, teman-teman. Kita akan ke etalase nomor. Nah, kita ke atas lagi ya, Kak. Aku akan ke etalase nomor. Oh, tadi untuk Lova series ya, Kak. Di atas 4. Untuk Lova series, jadi untuk Lova ini hanya satu warna aja. Dan juga teman-teman semua, aku minta izin waktu sebentar nih, Kak. Untuk aku ganti baju lagi ya, Kak. Untuk si fase yang aku pakai sebelumnya, ya. Aku minta izin sebentar, teman-teman, untuk aku ganti baju dulu. Nah, kita lanjut lagi ya, teman-teman, untuk review gamisnya. Tadi kita akan ke Lova series ya, Kak. Nah, untuk Lova series kita satu ini ya, Kak. Untuk Lova series dia khusus di warna putihnya aja. Ya, dia khusus di warna putihnya aja, teman-teman. Dan juga dia bermotif leopard. Nah, cantik banget ya, Kak. Ini tuh unik dan juga manis banget. Dia tuh leopardnya berwarna pink, teman-teman, ya. Unik banget ya, Kak. Dan juga tadi dia ada detail list di bagian dada atasnya, teman-teman. Seperti Kak, ada detail listnya. Untuk bentuk listnya pun dia unik nih, Kak. Nah, sekarang untuk bentuk listnya di bagian dada atas. Dan juga dia ada detail kerutan di bawahnya sini. Ini di bagian bawah dan juga untuk kerutan ini dia agak full. Ya, jadi hanya di bagian bawah kiri. Ini bagian bawah kiri. Sebenarnya kan bagian depannya. Untuk di Lova series kita, teman-teman. Ini simpel banget nih, Kak. Ya, jadi dia cocok banget dipakai untuk lebaran nih, ya. Dia cocok juga dipakai untuk lebaran karena selain warna putih dia juga motifnya simpel nih, teman-teman. Dan juga di bagian lengannya dia ada detail kerutan. Ya, Kak, di sekitar bagian lengan atas dia ada kerutannya, Kak, seperti ini. Dan juga ada satu kancingnya, ya. Untuk kancingnya pun kita printing juga, teman-teman. Ya, bermotif juga sama seperti motif si gamis ini, ya, Kak. Untuk di bagian depan, tampak depan dari Lova series kita, teman-teman. Dan untuk di bagian belakangnya, ya, Kak, untuk bagian belakang dia polosan aja, tidak ada detail. Hanya ada satu kancing dan juga satu resleting belakang seperti ini. Ya, namanya Lova series, teman-teman. Ada detail nomor 4, ya.
Halo Kak Haja, pakai saya sudah sampai Kak. Masya Allah suka, pas banget di badan. Makasih Kak. Masya Allah, alhamdulillah deh kalau kalian suka, kita senang banget nih. Masya Allah. Nah, untuk teman-teman semua boleh banget nih, boleh banget ibu teman itu juga ada testimoni real. Jadi Kak Haja katanya pas banget di badan, suka banget. Masya Allah, terima kasih banyak Kak ya. Semoga kakaknya sehat selalu juga berkah selalu nih Kak. Ya ditunggu next ordernya nih untuk Kak Haja ya, karena kita juga banyak nih Kak koleksi baru-barunya yang cantik-cantik juga nih. Ya untuk Kak Haja, terima kasih banyak Kak ya sudah order di toko kita. Ayo buat teman-teman seperti Kak Haja juga nih ya, seperti Kak Haja juga nih Kak. Ayo siapa yang mau juga koleksi gamis dari kita, boleh banget langsung saja di check out nih. Bisa bisa dipas ya, seperti jahit langsung. Ah, keren banget Kak ya, mantap banget nih. Mantap ya, berarti emang udah jodoh nih gamis sama kakaknya ya, pas banget di badan. Cakep banget nih berarti ya, alhamdulillah Kak ya. Alhamdulillah kalau gamisnya pas di kakaknya, aku juga senang nih. Masya Allah, terima kasih banyak Kak ya untuk Kak Haja. Ayo buat teman-teman semua juga boleh banget nih, langsung saja di order seperti Kak Haja ini. Seperti Kak ya. Nah untuk Kak Haja, terima kasih banyak Kak, ditunggu next ordernya. Ya kita lanjut lagi Kak untuk si lompat dari sini ya. Dia tuh kalau fansnya dia hanya satu warna aja, di warna putih teman-teman. Dan juga dia ada 4 size. Ya ada SML XL teman-teman. Seperti ya Kak, untuk di bagian depannya, dia tuh di bagian belakangnya ya. Dia hanya satu warna aja, 4 ukuran. Dan juga dia ini salah satu koleksi Indonesia Fashion Week kita kemarin, dengan harga Rp292.000 aja nih. Ya lumayan banget ya Kak, untuk set ini harganya Rp292.000. Jadi buat teman-teman boleh banget langsung saja di check out nih Kak. Ya untuk low fashion kita seperti Kak, yang nomor 4 nya ya, cantik banget dijadikan untuk gamis lebaran. Ya Kak, cantik banget dijadikan untuk gamis lebaran nih. Ya boleh banget langsung saja di check out nih Kak. Ya kita lanjut lagi teman-teman. Ya Kak, kita lanjut lagi ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase. Nah, kita akan ke etalase nomor 6 teman-teman. Di sini kita punya Nasha series. Ya Kak, untuk Nasha di sini kita tersedia di 5 warna cantik nih Kak. Ya kita punya 5 warna. Dan juga kita sudah ada 5 ukuran juga teman-teman. Ya untuk Nasha ini dia sudah ada sampai ukuran LD 120-nya. Ya karena banyak juga nih teman-teman yang request kita untuk adain LD jumbo-nya. Jadi kita buatkan nih spesial buat teman-teman Zetera semua ya. Kita lanjut lagi Kak untuk si Nasha ini. Ya yang pertama di sini kita punya di warna coral teman-teman. Ya Kak, untuk warna coral seperti Kak, dia tuh berwarna peach blood gitu Kak. Yang untuk warnanya juga dia untuk si ini di gamis casual. Jadi untuk sehari-hari nih, untuk daily wear. Ya jadi tuh koleksi kita pun lengkap teman-teman. Dari gamis daily wear, gamis santai-santai, gamis-gamis simple, sampai gamis-gamis yang untuk acara-acara pun kita ada nih Kak. Jadi lengkap teman-teman, ya. Jadi buat teman-teman boleh banget nih langsung saja dicek-cek keranjang kuning Kak ini Kak. Ya karena kita lagi ada 57 produk di dalam keranjang kuning sekarang nih Kak. Ya lagi banyak banget nih koleksinya. Buat teman-teman boleh dicek-cek juga nih. Ya kita lanjut lagi untuk Nasha series ya teman-teman. Untuk Nasha ini kita memakai bahan blue safir, ya Kak. Untuk detail bahan blue safir seperti ini. Dan juga dia ada detail list di bagian dada atasnya. Lalu ada detail aksen kancing dan juga frill di bagian kirinya Kak. Seperti ini untuk aksen kancingnya pun dia berwarna coral juga teman-teman. Dan untuk detail itu dia gak full sampai bawah Kak. Nah jadi hanya sebatas ini saja ya Kak untuk detail frill juga aksen kancingnya. Namun untuk detail listnya dia full hingga bawah teman-teman. Ini untuk di bagian depannya. Untuk tapak depan dari Nasha series kita, nah dia tuh simple Kak. Itu simple tapi detail tetap kelihatan elegan dan juga manis banget nih, ya. Manis banget nih Kak untuk detailnya. Dan juga dia ada saku di bagian kanan teman-teman seperti ini. Dan untuk di bagian lengannya dia ada detail listnya juga. Dan seperti itu bagian tangan dan juga ada satu kancingnya, ya. Untuk kancingnya dia berwarna coral juga teman-teman. Sepertinya Kak di bagian depan. Tepuk depan dari Nasha series kita teman-teman. Itu di bagian belakang. Bagaimana dia polosan aja. Dan juga ada detail satu kancing dan juga satu resetting belakangnya seperti ini. Jadi Kak untuk Nasha series kita. Ada detail nomor 6 dan juga di ini lagi diskon 5% teman-teman. Dari yang harganya Rp247.000, ya Rp234.000 aja nih. Ya lumayan banget Kak. Jadi buat teman-teman yang lagi butuh ataupun lagi cari gamis-gamis harian ya. Nah bisa banget ini dijadikan pilihan untuk si Nasha series kita. Karena selain dia bahan yang adem, bahannya jatuh dan juga dia detail itu dia simple. Ya dia motifnya simple. Jadi emang kita desain untuk sehari-hari nih Kak. Ya cantik banget ya warna coral ya Kak. Yang pertama di warna coral. Lanjut lagi di sini kita punya yang warna pink blush ya Kak. Untuk yang warna pink blush dia berwarna baby pink gitu. Ya pinknya dia lebih muda dan juga lebih soft nih warnanya. Seperti Kak untuk detail yang warna pink blush. Emang untuk detail gamisnya dia sama teman-teman seperti ini ya. Di bagian depannya. Itu di bagian belakangnya. Ya Kak namanya Nasha series dia langsung nomor 6 nya teman-teman seperti ini ya. Nah lanjut lagi Kak di warna berikutnya. Di sini kita juga punya di warna berry. Kak itu berwarna marun gitu Kak. Itu warna berry dia berwarna marun teman-teman. Ini ya di warna berry-nya. Nah gak kalah cantik nih warna marunnya. Juga untuk warna marun tuh dia biasanya biasanya tuh dia membuat efek tone up juga nih. Ya kelihatan lebih cerah Kak untuk warna marun seperti ini bisa di kulit kita ya. Dan juga ada di warna lime.
Nika beli warna lainnya seperti ini. Untuk warna lain pun dia salah satu warna yang best seller nih, karena itu warnanya fresh juga tuh kak. Dia membuat efek tone up juga di kulit kita. Dia kelihatan lebih cerah teman-teman. Cantik banget ya kan warna lainnya. Dia fresh juga cantik banget. Kalau warnanya dia unik juga. Ya dan juga yang terakhir di sini kita punya di warna Dark Army. Nah untuk warna Dark Army seperti ini. Ya untuk lima warna pun cantik-cantik semua nih teman-teman. Kita untuk pemilihan warna pun cantik-cantik juga, bukan warna-warna yang norak gitu kak. Warna dia cantik juga, elegan-elegan banget nih. Ya untuk Nasha di lima warna dan juga di lima ya SML XL double XL di etalase nomor 6 ya kan lagi diskon 5%. Eh buat teman-teman boleh banget nih langsung saja dicoba mereka. Untuk live sesi kali ini kita hanya sampai jam 5 aja teman-teman ya. Untuk sesi live sore ini kita sampai jam 5 ya kak, tinggal di 9 menit terakhir nih kak. Ya buat teman-teman boleh banget dipakai untuk check up nih ya sebelum live berakhir dan juga untuk sebelum promonya berakhir juga, karena untuk harga promonya ini dia hanya berjalan satu kali aja teman-teman ya. Jadi di luar jam live aku dia kembali ke harga normal lagi teman-teman. Jadi boleh banget nih yang mumpung harganya masih promo boleh langsung dicek up nih kak ya. Dan juga untuk sesi ketiganya kita akan lanjut lagi di jam 7 malam teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum sempat check out sore ini boleh join lagi live aku nanti malam. Kita akan live lagi nanti malam jam 7 malam teman-teman ya. Sedangkan untuk Nasha series jadi ada 5 warna. Kita ada 5 warna di warna Dark Army, di warna Lime, dan juga di warna Berry, warna Pink Blush, juga di warna Coral. Ya untuk kelima warna seperti kak, ya untuk kelima warna dari si Nasha series kita. Jadi ini cocok juga untuk gamis harian nih kak, ya cocok juga untuk gamis harian, untuk gamis daily juga. Ya karena dia bahannya adem juga dia motifnya simple. Dan juga ini hanya memadukan satu warna aja. Jadi teman-teman juga gampang cara stylingnya nih. Ya jadi kakak bisa pakai kerudung motif, kakak bisa pakai kerudung polos, tetap oke banget nih dua-duanya. Jadi gampang juga banyak cara styling untuk si Nasha series kita, ya. Di telepon nomor 6 teman-teman lagi diskon 5%. Ya untuk kakaknya boleh banget juga langsung saja ya. Kita untuk si Nasha series kita, ya. Ada 5 warna cantik pun, ada banyak di kerudung warna ya. Kita lanjut lagi nih kak, kita lanjut lagi ya, kita lanjut berikutnya. Nah kita akan ke etalase nomor etalase nomor 8 kak, di sini kita punya Sena series. Ya kak untuk Sena, kita punya 3 warna cantik dan juga ada 5 ukuran juga nih. Jadi untuk etalase 6 dan 8 ini ada 5 ukuran kak, ada sampai ukuran LD20 nya. Ya. Halo Kak Ella, pilihan dipakai Kak etalase berapa? Boleh Kak Ella dengan senang hati untuk aku pakai ini di etalase nomor 21 teman-teman. Namanya Siva series. Ya Kak untuk Siva, di sini kita punya 2 warna teman-teman. Yang aku pakai di warna grey atau di warna abu-abunya. Dan satu lagi di sini kita punya yang warna hitam Kak. Dan mereka warna dia ada 2. Ya Kak ada 2 warna grey dan juga di warna hitamnya. Jadi Kak akan aku bahas nih Kak untuk detailnya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan seruti printing. Nah jadi itu dia bahannya jatuh, bahannya jatuh dia juga adem nih kak, itu bahan seruti printing ini. Dan juga dia tuh bermotif bunga-bunga teman-teman. Ya dia full printing kak, dia full printing kak, untuk motifnya dia manis banget nih kak. Jadi bunga-bunganya seperti ini ya. Dan dia ada di bagian depan, ya, ada slatnya di bagian depannya. Jadi bisa banget nih buat teman-teman busui. Ya dia busui friendly nih untuk sisi pasaran ini. Dan juga ada alis di bagian pinggangnya ya. Lalu di layer dengan bahan tile premium. Nah jadi walaupun dia looknya manis, casual, tapi tetap ada kesan mewahnya karena ada bahan tile-nya nih kak. Ya di layer dengan bahan tile. Dan juga di bagian bawahnya ada 2 frill gini teman-teman. Nah 2 frillnya untuk frillnya dia besar gitu kak, di bagian bawahnya atau bagian depan. Dan untuk di bagian lengannya pun gak kalah cantik nih ya. Di bagian tangan dia ada detail list, ada frill kecilnya. Dan juga di layer dengan bahan si tile gini kak. Ya dan juga ada detail satu kancing teman-teman. Ya kalau untuk kancingnya kita printing juga ya, bermotif juga, berarti motif si gamis ini kak. Untuk di bagian tangan kita ke depan dari si Fosaris kak, dan untuk di bagian belakang ya, untuk bagian belakang dia kurang lebih sama teman-teman. Yang membedakan hanya di bagian frillnya aja. Untuk bagian belakang dia frillnya hanya satu kak, seperti ini bagian belakangnya. Dan juga untuk si Fosaris ini kita sudah memakai furing kak. Ya untuk furingnya pun memakai bahan seruti juga nih. Nah jadi sama-sama ada nih kak, untuk bahan furing dan juga bahan si gamis ini. Seruti ini juga seruti printing. Jadi ini enak banget nih kak untuk dipakai sehari-hari ya. Untuk dipakai harian pun dia oke banget teman-teman. Dia bahannya adem, motifnya simple dan juga dia motifnya ini manis sebenarnya, bunga-bunga gini kak. Untuk furia pun kita menyesuaikan dengan warna gamisnya juga ya, berwarna hitam. Untuk di warna hitamnya, dan aku pakai di warna grey teman-teman. Dia di warna abu-abu. Ini pun juga kalau cantik nih kak. Dan juga untuk warna abu ini dia tinggal di 3 ukuran aja kak, kalau nggak salah tinggal di ukuran M, L, juga XL aja nih. Untuk ukuran S nya mengenalsku sudah habis kak, sudah sold out. Yang aku pakai lagi di ukuran M teman-teman. Yang aku pakai lagi di ukuran M dengan LD 100 ya kak. Untuk ukuran M kita LD 100 juga untuk panjangnya di 142 cm. Ini untuk contoh try on ya. Nah untuk contoh pemakaiannya kak, dia cantik dan juga manis banget. Ini warna abunya tuh tempat depan, bagian depan dari si fosaris kita kak, seperti di bagian itu dia ada 2 frill gitu teman-teman. Nah cantik banget ya. Untuk di bagian depan ya, untuk di bagian samping, untuk tapak sampingnya seperti ini, untuk di bagian belakang, tapak belakang ini di bagian sampingnya juga ya.
namanya si Faceres di Atalasa nomor 21. Dan juga dia lagi diskon 10% kak, dari yang harganya 325.000 jadi 292.000 aja nih. Ya lumayan banget nih kak untuk harga promonya. Jadi buat teman-teman boleh banget nih kak, langsung aja dicek ya. Boleh banget nih, yang mau sama-sama aku boleh langsung dicek up. Yang aku pakai di warna grey-nya, di warna abu-abu dengan ukuran M. Ya dia tinggal di M, LXL aja nih kak. Itu warna abunya cantik banget kak ya. Dan dia pun bahannya jatuh kak. Ya dia pun bahannya jatuh. Jadi pastinya adem banget nih, enak banget dipakai untuk sehari-hari kak. Dan untuk si Faceres-nya itu nomor 21 dan di bagian tangannya pun gak kalah cantik nih kak. Nah di bagian tangannya pun dia gak kalah cantik teman-teman, seperti kan bagian tangannya ada detail list, ada frill kecil juga di layer dengan bahan tulle ini. Dan bagian lengannya gak kalah cantik nih kak, sebenernya bagian lengan dari si Faceres kita. Ya ada detail list nomor 21 kak, lagi diskon 10%. Itu makanya boleh banget nih, langsung saja dicek nih kak ya. Mumpung lagi murah-murahnya nih, karena untuk harga promonya ini dia hanya sampai jam 5 sore aja ya. Untuk harga promonya hanya sampai jam 5 sore aja. Nah makanya juga boleh cek nih, nanti di atas jam 5 dia sudah kembali ke harga normal lagi ya. Jadi mumpung masih ada 4 menit terakhir nih kak, boleh langsung dicek out nih kak, itu si Faceres kita. Ya di atas nomor 21 ya teman-teman, lagi diskon 10%. Cantik banget ya kak, ada dua warna, di warna abu dan juga di warna hitam ini kak. Aku pakai di warna abu teman-teman ya, gak kalah cantiknya. Juga untuk furing aku dia berwarna abu juga. Yang untuk furingnya dia berwarna abu juga teman-teman. Nih kak, namanya si Faceres itu nomor 21 nya ya. Sudah aku pin teman-teman ya kak, boleh banget langsung dicek out nih. Atau boleh ditandain dulu, ya boleh ditandain dulu nih kak. Kakaknya boleh di favoritkan dulu aja. Ya boleh di favoritkan, boleh di screenshot atau apa ya, ditandain dulu aja nih kak. Ini ditandain dulu aja. Nanti kalau kakaknya sudah siap check out, boleh langsung dicek out nih. Dan juga jangan lupa check outnya di live aku teman-teman. Mendapatkan harga promonya nih ya, jadi biar lebih hemat dan juga lebih affordable juga nih kak. Ya boleh banget buat teman-teman langsung ditandain aja nih kak, gemis-gemis kita. Nah sekarang untuk si Faceres-nya, itu nomor 21 teman-teman. Ya, kita lanjut lagi nih kak, ke etalase nomor. Nah buat teman-teman tinggal di 3 menit terakhir nih kak. Ya tinggal 3 menit terakhir, gak kerasa teman-teman ya. Tinggal di 3 menit terakhir aja buat teman-teman boleh langsung di check out nih untuk gamis-gamisnya ya, karena mumpung semuanya lagi promo nih kak. Tadi kita lanjut ke etalase nomor 8. Di sini kita punya Sena series kak. Untuk Sena di sini kita punya 3 warna teman-teman. Yang pertama di sini kita punya warna sky blue ya kak, di warna birunya. Ini dia warnanya cantik banget nih kak, yang berwarna biru langit gitu teman-teman. Dan juga untuk bahannya memakai bahan Lady Zara Premium. Ya untuk bahan Lady Zara Premium ini, dia tuh bahannya adem, ya kak. Dia tuh bahannya agak berat, ya kak. Dia tuh ringan dan juga kaku. Betul juga kaku. Ini bahannya enak banget, ya kak. Dan juga dia salah satu bahan yang best seller nih di toko kita teman-teman. Karena memang bahannya tuh dia nyaman banget kak dipakainya. Dan teman kita pun sampai ada yang koleksi semua warnanya. Karena saking sukanya sama si Sena series ini nih. Ya dan juga dia ada satu di bagian depan teman-teman. Ya kak, bisa banget buat teman-teman busli juga. Lalu dia ada sakunya di bagian kanan kak, seperti ini. Dan di bagian lengan terdapat detail dualisnya, seperti bagian siku atas teman-teman. Dan ada detail satu kancing seperti ini ya. Untuk di bagian bawah dia ada kerutan di sekitar bagian paha teman-teman. Jadi membuat kesan lebih jinjeng juga nih. Ya membuat kesan lebih jinjeng di badan kita kak, di bagian depannya. Itu di bagian belakangnya. Ya kak, namanya Siva series. Maaf ada namanya Sena series kak. Ya maaf namanya Sena series di etalase nomor 8. Ya kak, lagi diskon 10%. Dari yang harganya 260.000, ya 234.000 aja nih sahabatnya kak. Halo Kak Haja, warna red berry-nya kak, lihat boleh ya kak, untuk warna red berry-nya sahabatnya kak. Nah untuk warna red berry kita, nah untuk warna red berry itu dia warnanya elegan dan juga dia itu warnanya anggun banget tuh ya, warnanya anggun, elegan juga mewah nih. Aku suka banget nih dengan warna si red berry-nya ini ya kak, itu berwarna marun gelap gitu. Itu warna aslinya sahabatnya kak. Nah untuk warna aslinya itu dia gelap, untuk kalau diangkat dia agak terang kak warnanya. Nah untuk warna itu dia gelap gitu kak. Nah cantik banget untuk warnanya, dia elegan teman-teman dan juga anggun banget. Itu di warna red berry kita ya kak, di warna red berry-nya seperti ini. Di warna berry dari Sena series kak, dan di bagian mahai dia sangat juga teman-teman ya. Namanya Sena series di etalase nomor 8, lagi diskon 10%. Ya harganya cuma jadi 234.000 aja nih. Ya ini cocok juga dipakai untuk sehari-hari ya kak, karena dia simple, polos, jadi gampang juga untuk mix and match-nya. Ya gampang dipadu-padukan dengan outfit kalian yang lain nih ya. Dan untuk Sena series di warna red berry, jadi kalian juga boleh screenshot ya kak, kalian juga boleh screenshot. Dan yang terakhir di sini kita punya yang warna hitam, yang warna black ink. Ini dia berwarna hitam pekat teman-teman ya. Dia tuh warna untuk warna pun kita warna-warna netral nih kak ya, warna-warna yang cantik, yang bisa, yang masih bisa masuk banget ke sehari-hari ya. Cantik banget nih, untuk warna itu kita gak norak nih kak, warna dia cantik-cantik banget ya. Ada warna hitamnya, ada di warna merah juga, di warna birunya nih. Ada 3 warna juga, ada 5 ukuran teman-teman. Untuk saya dia ada triple XL di LDL sama 120 juga nih ya. Namanya Sena series di atas nomor 8 ini kak. Ayo boleh banget nih, sebelum jam 5 boleh langsung di check out nih kak. Ya untuk gemis-gemisnya ya, sebelum kita berakhir juga harganya naik ke harga semula lagi ya. Ayo aku tungguin kalian mau check out dulu nih ya, aku tungguin kalian mau check out dulu sebelum kita akhir live-nya teman-teman ya. Nah buat teman-teman apa ada pertanyaan lagi,
Jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin aku bisa akhiri ya kak untuk live streaming kali ini. Terima kasih banyak untuk 6 penonton terakhir yang sudah setia menonton sampai akhir. Terima kasih banyak ya. Dan juga untuk yang sudah komen-komen, yang sudah like, dan juga untuk yang sudah check out juga terima kasih banyak teman-teman. Oke kak, lanjut nanti malam jam 7. Oke kakak, Masya Allah. Siap nih, aku jadi semangat nih live-nya. Ada yang nungguin, Masya Allah. Terima kasih banyak kakak Haja. Nanti kita lanjut lagi jam 7 malam ya teman-teman. Dan juga pastinya ada promo lagi nih. Ya kita promonya khusus di live stream aja kak. Yes, special di live stream aja nih. Nah buat teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai akhir ya kak, yang sudah menonton sampai akhir, dan juga yang sudah komen-komen, yang sudah like, dan juga yang sudah check out juga terima kasih banyak teman-teman. Dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap sama aku live ya kak. Aku akhiri dulu untuk live streaming kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.